data terdistribusi ya. Barang peserta kegiatan online atau tutor, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita awali aktivitas belajar 12 ini dengan berdoa semoga kita diberi kelancaran selama belajar ini. Teman-teman sekalian, setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Untuk membantu proses pembelajaran, jangan lupa selalu membaca sumber belajar wajib yang dipakai, salah satunya adalah bahan materi pokok modul 9 mata kuliah basis data MSC 4206 dan baca materi inisiasi. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.